أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في أرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وسيدتنا فاطمة الزهراء ومولاتنا خديجة الكبرى، وجميع أهل بيت النبوة ومأذن الرسالة، وأنبياء الله ورسله وملائكته وصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita karunia dan nikmatnya, dan senantiasa juga sebagai ungkap syukur kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga sucinya yang melalui beliau dan keluarga sucinya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menerima nikmat Islam, nikmat iman, dan ilmu-ilmu tentang kehidupan, hakikat kehidupan ini. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang lalu, pada pertemuan yang lalu, kita sudah membincangkan, kita sudah membahas mengenai betapa pentingnya niat yang soleh, betapa pentingnya dalam segala sesuatu kita menyisipkan, kita mendasarinya dengan niat yang soleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hal yang juga sama dengan pertemuan yang lalu, dari aspek ia sering didengar, ia sering dikaji, ia sering disebutkan, atau ia sering ia familiar di tengah-tengah kita. Sebagaimana niat juga sudah familiar ya, maka pada pembahasan kali ini, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang hadis-hadis yang biasanya dikutip dalam konteks mengucapkan salam. Sudah masyhur ya di tengah kaum muslimin bahwa sangat dianjurkan kita mengucapkan salam. Nah, izinkan saya mengutip satu di antara hadis itu, hadis tentang menyebarkan assalam atau mengucapkan assalam. Ini saya kutip dari kitab hadis sumber primer, yaitu Al-Mu'jam Al-Kabir, yang ditulis oleh At-Tabrani atau disusun oleh Imam At-Tabrani pada jilid ke-22, halaman 180, hadis nomor 469. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amalan apa yang dapat memasukkanku ke surga? Amalan apa yang dapat mengantarkanku ke surga?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam." Jadi, yang artinya, sungguh di antara yang menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh di antara yang menyebabkan manusia itu diampuni adalah badlus salam, yaitu menyebarkan assalam. Dan yang kedua, wa husnul kalam, berkata-kata yang baik, ucapan yang indah. Ini menarik kalau kita lihat dua hal yang dipadankan atau dua hal yang dipasangkan dalam hadis ini. Di hadis ini,
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memadankan atau mempasangkan antara baslus salam dan husnul kalam, antara menyebarkan assalam dan berkata-kata yang baik, ucapan yang indah. Nah, bagaimana kita memaknai assalam yang dimaksud dalam hadis ini? Apakah terbatas dalam arti mengucapkan assalam yang sering kita dawamkan, yang sering kita ucapkan ketika kita bertemu saudara-saudara kita, ketika kita masuk dalam suatu ruangan dan sebagainya? Seandainya itu dibatasi pada makna menyebarkan assalam yang sebagaimana umum diketahui, bukankah ucapan assalam itu bagian dari kalimat yang disebutkan setelahnya, yaitu wa husnul kalam? Nah, bukankah ucapan salam itu bagian dari berkata-kata baik? Bukankah ucapan assalam itu bagian dari ucapan yang indah? Nah, terus apa makna assalam kalau begitu? Apakah dia terbatas dalam konteks kita diperintahkan mengucapkan salam? Nah, dalam kajian tafsir ya, walaupun sebenarnya kaidah yang ingin saya sampaikan ini atau prinsip yang saya sampaikan ini itu cakupannya dalam cakupan ilmu tafsir, tetapi karena dia berangkat dari analisis kebahasaan, maka kita bisa terapkan juga dalam memaknai hadis ini, yaitu di dalam kajian kebahasaan atau dalam kajian tafsir ada yang disebut sebagai ruh makna. Jadi esensi atau hakikat dari satu makna. Ulama lain menyebutnya sebagai al-makna al-kulli atau makna universal. Atau ulama lain seperti Hasan Mustafawi dalam dalam kitabnya At-Tahqiq fi Kalimatil Quran, beliau menyebutkan prinsip ini atau kaidah ini dengan al-asal al-wahid. Al-asal al-wahid. Jadi cabang yang tunggal. Apa maksudnya? Jadi tadi saya menyebutkan tiga istilah, yaitu ruh al-makna. Jadi satu kata itu memiliki esensi makna, ya. Atau bisa juga disebut al-makna al-kulli, makna universal. Atau bisa juga disebut al-asal al-wahid, yaitu pokok yang tunggal, akar yang tunggal, atau inti yang tunggal, itu al-asal al-wahid. Nah, dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran, dalam memaknai ayat hadis-hadis para teladan suci dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga keluarga suci Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa apa yang universal, apa yang dimaksud dengan al-asal al-wahid. Jadi kurang lebih seperti ini. Satu kata dia bisa mengandung konsep yang tunggal, yang mana dari konsep yang tunggal itu, dari makna universal itu, objek yang berbeda. Jadi objek-objek yang berbeda ini disebabkan oleh oleh para ulama. Seingat saya misalnya sebagai mafhum adud al-masori, tunggal, tetapi konsep yang tunggal itu bisa membutuhkan berapa misdak. Misdak itu artinya referen. Nah, contoh misalnya seperti ini. Mohon maaf kalau mengulang karena bukan di channel ini. Saya juga pernah menyampaikan tentang contoh mizan ini. Nah, kata mizan bisa diterjemahkan timbangan. Dan kata timbangan itu, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, kalau kita menyebut kata timbangan,
kita adalah yang digunakan untuk menimbang sesuatu. Ya, jadi kata misal itu merujuk kepada pedagang. Nah, tapi apakah sebatas itu maknanya? Kajian tafsir ya, di kajian tafsir atau di kajian bisa disebut gemizan, akal itu, akal bukan akal pikiran tapi akal. Akal itu daya non mati yang kita menangkap hakikat-hakikat realitas ini. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai mizan. Itu dia digunakan untuk menimbang, untuk mengukur ketahuan atau contoh lain misalnya penggaris. Maka penggaris mistar itu dalam kajian kebasan atau dalam kajian bisa merujuk karena penggaris digunakan untuk mengukur sesuatu. Atau dalam ilmu bahasa Arab kita mengenal namanya ilmu nahwu ya, atau ilmu sorof, ilmu yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab. Nah, apakah ilmu dalam bahasa Arab itu bisa disebut mizan? Karena ilmu bahasa Arab dasar itu digunakan untuk mengukur, menimbang satu kata. Nah, jadi kita sudah mendapat tiga objek dari mizan. Bisa merujuk kepada akal, bisa merujuk kepada garis, bisa juga merujuk kepada ilmu nahwu. Nah, dan juga bisa merujuk kepada timbangan yang digunakan oleh para pedagang. Apa makna yang bisa menyatukan empat objek itu? Nah, ini yang kita sebut makna kulli. Apa makna kulli? Apa konsep yang paling esensial dari mizan sehingga dia bisa terprestasi? Nah, makna tunggal mizan, makna dasar mizan itu adalah sesuatu. Maka segala sesuatu yang bisa, yang fungsi dasarnya bisa digunakan untuk mengukur sesuatu yang lain disebut mizan. Nah, sekarang konsep itu atau prinsip itu pada hadis alam. Apa dasar atau apa makna universal daripada kata as-salam ini? Biasanya diterjemahkan keselamatan dan sebagainya. Nah, ini misalnya saya ambil dari kitab At-Tahqiq fi Kalimatil Quran yang ditulis oleh Allamah Hasan Mustofawi. Nah, setiap kata itu, setiap kata si penulis atau beliau ini Hasan Mustofawi, dia menelusuri makna universal setiap kata. Nah, salah satu yang dibahas dalam kitab ini silam. Silam itu kata dari assalam. Jadi assalam berasal dari kata silam. Nah, di sini di kitab At-Tahqiq fi Kalimatil Quran di 5 halaman 229 Hasan Mustofawi mengatakan yang intinya bahwa sesuatu
segala sesuatu yang berhadapan dengan perumusan atau segala sesuatu yang bertentangan dengan perumusan. Nah, kedua, jadi kesepakatan baik pada tataran zohir, pada tataran lahir, maupun pada tataran batin. Sehingga tidak menyisakan lagi pertentangan, sehingga tidak menyisakan lagi perselisihan. Makna dasar, jadi setelah beliau apa mungkin kata dari akar belum dari sekian turunan-turunan makna silam ini yang dipertemukan ditemunya pada apa makna yang disimpan atau sesuatu temuan keharmonisan atau makna dasar silam. Nah, sekarang kita terapkan pada hadis ini. Kalau kita baca kembali tadi itu bahwa sungguh di antara yang menyebabkan datangnya Allah adalah menyebarkan assalam dan perkataan baik. Berarti sedang kita yang punya jadi tinggal salam saja ketika bertemu orang lain dan memasuki ruangan dan sebagainya. Apakah itu yang dimaksud? Boleh jadi iya. Tetapi ketika kita mengatakan itu, kita telah mempersempit makna asli. Nah, jadi dari makna dasar silam itu, satu yang berisi bukannya keharmonisan tataran zuhir, kata Mustofawi lanjut dalam kitab beliau tadi lahir makna lain dari makna tunggal itu turut bercabang makna-makna lain bermakna rekonsiliasi, perdamaian, hubungan yang retak, itu suluh. Itu salah satu turunan dari jadi menjelaskan bahwa silam juga bermakna tahiyah, kehormatan. Nah, ini menarik. Jadi menyebarkan assalam hadis yang memerintahkan salam apa kita berada. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, ketika kita berdiskusi dengan lain, kita itu orang yang sedang kita ajak bicara, mitra diskusi kita, jadi bukan hanya sekedar assalamualaikum. Nah, yang kedua, tadi saya menyebutkan bahwa di kampung lain assalam juga dipandangkan. Menghormati, memberikan penghormatan kepada saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, yang berbeda dalam keagamaan, dan penghormatan kita tumbuh dengan masyarakat, maka itu masuk dalam hadis tadi, menyebarkan.
sebenarnya ada lagi aplikasi ya, atau uraian-uraian as-salam itu. Misalnya begini, apapun yang dengannya keselamatan, apapun yang dengan kalau para pemirsa di antara misalnya ada yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengajar ya, dan dengan ilmu-ilmu yang diajarkan selama ini kepada peserta didik, kepada murid, kepada kelas, dimana dengan ilmu itu mereka bisa dirinya. Mereka bisa mencari dirinya dari hal-hal yang buruk, maka pengajaran ilmu itu bagian dari menyebarkan as-salam. Karena kenapa? Makna dasar salah satu turunan dari makna dasar as-salam adalah segala sesuatu yang mengandung keselamatan. Itu. Contoh lain misalnya ada misalnya dia menggambar dan dia belum terlalu ini terlalu lihai ya, terlalu bisa untuk yang bagus yang rapi, dan anak kecil tadi itu memperlihatkan gambarnya ke kita yang acak-acakan itu. Nah, seandainya sebagai orang tua kita gambarnya jelek, kacau, dan karena ucapan kita itu menimbulkan hatinya, menimbulkan hal-hal yang tidak mengenakkan, itu. Nah, betapapun kita, ya namanya juga anak kecil ya, justru dengan mengapresiasi itu, dengan kita itu buat dia batinnya lebih bahagia, lebih damai, tentram dengan kata-kata kita itu, dengan apresiasi yang mungkin oleh sebagian orang dianggap sepele, dianggap sederhana. Tapi justru kita belajar banyak hal. Nah, contoh saya teringat misalnya ini kita dalam konteks dari hal-hal yang mungkin selama ini dipandang kecil, dipandang misalnya dia sosial apapun mungkin ada di antara kita misalnya foto makanan ya. Kita berada di apa? Kita berada di satu restoran misalnya, atau kita berada di tempat makan. Status. Nah, itu kita berteman dengan 1.000 orang. Bisa jadi di antara 1.000 orang itu ada saudara-saudara kita yang belum makan dalam sehari. Jadi dia bisa mendapatkan belum menerima ini atau faktor-faktor lain, sebab-sebab lain. Nah, itu kita tidak empati. Nah, ikuti kajian guru kita itu bukan hanya apa ketika orangnya ada, ketika orangnya tidak ada pun kita turut empati. Misalnya saat ini yang ada di Palestina yang terkekang kebebasan, nah itu kita menyebarkan as-salam itu melatih kita untuk memperhatikan sebisa mungkin, menyadari hal-hal yang dianggap kecil di sekitar
kita. Gitu. Bahkan tadi saya salah satu makna dasar dari kata atau salah satu makna dasar jadi dasar kata adalah memunculkan ini, memunculkan muak fokus di alwi yang ada di sekitar kita jadi tenang, lembut dan sebagainya, itu masuk dari bagian dari penyebabkan satu lagi saya menyebut lain adalah masih ada dua salah assalam juga atau silm itu adalah aman, aman. Ya. Ini maksud aman. Kita sudah masyhur dengan hadis kan bahwa muslim itu adalah orang yang selamat dari kalamnya, perbuatannya. Orang lain menjadi aman dari perbuatan-perbuatan buruknya. Gitu. Jadi ini kita bisa lihat media sosial itu dalam bermedia sosial melanggar hak orang lain, berita yang belum tapi sebelumnya orang itu punya kecenderungan ya, dan kecenderungan itu dia temukan dalam berita yang tidak, info-info yang tidak, belum tahu, belum teliti ya, dia belum cek kualitasnya, dan dengan mudahnya dia sebarkan. Itu justru melanggar tentang menyebarkan asal. Nah, itu terakhir dari saya ingin membacakan hadis lain ya, berkaitan dengan asalam. Al-Kabir yang ditulis yang sekarang ini, yang kedua saya kutip dari kitab Musannaf Abdul Razak ya, dalam hadis kitab Jami ada perbedaan redaksi tapi maknanya sama ya. Kalau tadi langsung ya kita diperintahkan menyebutkan assalam dan itu disebab kita mendapat ampunan. Nah, di hadis menarik awal itu in sama ismun asma fafshuhu ismun min asmaillah salam itu studien tebarkan asam itu di antara kalian. Menarik, di bagian pertama di hadis ini ditegaskan bahwa nama Allah. Di bagian kedua kita diperintahkan untuk menyebarkan apa maksudnya? Ketika kita menyebarkan pada bumi, ketika kita mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kehangatan, keharmonisan di batin orang lain, itu seperti kita at-taluk bi ahlakil dengan ahlak Tuhan. Wakil Tuhan, kita wakil-wakil wakil-wakil yang menyebar keharmonisan di antara kita. Nah, contoh misalnya upaya
perdamaian itu masalah mungkin itu yang dapat mohon dan mohon izin kita saya izin para pemirsa kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatika ya arhamar rahimin ya fattah ya razzaq ya wahab ya karim ya habibal qulub ya tabibal qulub ya munawwiral qulub ya muzayyinal qulub ya fatihin ya khairul ya sahibul silah ya syafiqum Firli waliyah wal mu'minina yawma yaqumul hisab Rabbana firli waliyah wal mu'minina yawma akhrati hasanatan waqina qalban saliman wa lisanan makun Allahumma inna Allahumma farriq Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين. Ya Allah, anugerahkan padaku di bulan ini kemampuan untuk memperbanyak sholat sunnah. Muliakan aku dengan pemenuhan keperluanku. Dekatkan aku menujumu. Wahai yang tidak pernah jemu mendengar keluhan para pemohon.